Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa qiyamu qadirin alaihi. Dan berdiri orang yang mampu atasnya. Ya, ini atau atas lafaz isma'u arba'ina. Disyaratkan pada dua khutbah, ya, berdiri orang yang mampu atasnya. Ya, jadi atau atas isma'u arba'ina. Disyaratkan berdiri orang yang mampu untuk berdiri. Wa tuhrun dan suci. Disyaratkan bersuci min hadasin akbara wa asghara, baik dari hadas yang besar maupun hadas yang kecil. Wa an najisin ghairi ma'fuin anhu fi saubihi wa badani wa makani. Wa an hadasin dan dari hadas suci dari hadas ghair wa an najisin dan suci dari najis wa ghairi ma'fuin anhu yang tidak dimaaf darinya fi saubi pada bajunya wa bani dan badannya wa makani dan tempatnya. Jadi suci dari najis yang tidak dimaaf di bajunya dan di badannya dan di tempatnya. Berarti ada najis yang ya, dimaaf. Jadi kalau ada najis yang dimaaf, enggak apa-apa. Di bajunya, di badannya, di tempatnya. Wasatrun lil aurati. Dan disyaratkan lagi menutup bagi aurat. Ya. Jangan sampai auratnya kebuka. Ketika lagi khutbah, jadi khutbah mesti ketutup aurat. Wasyurita julusun baina uma, dan disyaratkan duduk di antara keduanya, dua khutbah. Bitumakninatin bihi, dengan bertumakninah padanya, pada duduknya itu. Bertumakninah artinya ada waktu diam duduk. Jadi bukan begitu. Jadi diam duduk. Makanya wa sunnah disunatkan ayakuna biqadri shalatil ikhlasi. Bahwa ada itu dengan sekadar surah al-ikhlas. Disunatkan surah al-ikhlas. Jadi dia baca ini sekadar biqadri shalatil ikhlas, dengan sekadar surah al-ikhlas. Bukan hanya itu aja, wa ayyaqra'aha bihi, dan dia sunat membaca akan surah al-ikhlas padanya, ya, pada duduknya. Jadi dia duduk sambil dia baca surah al-ikhlas. Orang yang berkhutbah lagi duduk di antara dua khutbah, dia baca surah al-ikhlas. Wa man khotoba qa'idan li uzrin fa shala bainahuma misaqtatin ujuban. Wa man khotoba, dan siapa saja yang berkhutbah qa'idan, hal keadaannya duduk
dia khutbah hal keadaan duduk li uzrin, karena uzur. Dia khutbah dalam keadaan duduk karena uzur, fasola, maka dia memfasol. Ya, dia sakit umpama dia khutbah juga, maka dia ya, memfasol. Dia sakit khutbah juga, khutbahnya sambil duduk, ya. Maka dia fasal bainahuma, di antara keduanya, misaktatin ujuban, dengan zakat hal keadaannya wajib. Wa fil jawairi, dan di dalam kitab al jawair, lau lam yajlis khusibata wahidatan. Dalam kitab Al-Jawahir, jikalau tidak duduk ia, maka dihitung keduanya, dua khutbah, wahidatan satu. Jadi mesti duduk, enggak boleh enggak duduk. Wa yajlisu, maka dia duduk, wa ya'ti bisalisatin, dan ia datang dengan yang ketiga. Jadi duduk dan dia datang dengan yang ketiga, khutbah yang ketiga. Jadi khutbahnya berarti tiga kali. Jadi yang pertama, kedua dianggap satu. Kenapa? Karena enggak duduk. Wa wila'un, dan wila' disyaratkan wila', ya, berturut-turut. Baina uma, di antara keduanya, di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Wa baina arkani ima, dan di antara rukun-rukun keduanya. Berturut-turut, ya, baina uma, di antara keduanya, di antara dua khutbah. Wa baina arkani ima, dan di antara rukun-rukun keduanya. Ya. Jadi di antara, ya, disyaratkan berturut-turut di antara rukun-rukun tiap-tiap daripada dua khutbah. Jadi khutbahnya jangan ngelantur ke mana-mana. Ya. Khutbahnya jangan ngelantur ke mana-mana, khutbah panjangan. Ya. Jam 1 baru rapi khutbahnya. Ini yang seperti ini bisa memutuskan. Ya, jangan sampai ini mesti berturut-turut. Bi'allah. Ya. Wabainakuma wabainas solati, wabainakuma wabainas solati, dan di antara keduanya dua khutbah dan di antara solat. Yang dimaksud, ya, dia harus berturut-turut itu gimana? Bi Allah yufasila tawilan urpan. Dengan bahwasannya si khatib enggak boleh memisahkan dengan pisaan yang panjang secara urut, tawilan urpan. Jadi seorang khatib enggak boleh memisahkan khutbahnya dengan pisaan yang panjang. Kalau dia memberikan nasihat yang nasihat, ya enggak apa-apa. Nasihat, ya, isinya nasihat, ya enggak apa-apa. Walaupun panjang. Sekalipun panjang enggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi kalau dia memberikan nasihat sekalipun panjang, itu enggak apa-apa.
sepanjang itu nasihat, enggak apa-apa aja panjang, tapi sebaiknya khutbah jangan terlalu panjang. Ya. Karena apa? Karena banyak orang yang hajat di situ. Khutbah Jumat umpama ini. Orang sembahyang Jumat, apalagi dekat perkantoran, banyak orang yang ya punya hajat, punya keperluan. Jadi doanya apa? Khutbahnya jangan panjang-panjang. Kalau terlalu panjang, nanti juga akan ada takut apa kebosanan dan benci. Orang benci entah. Terlalu panjang, tadinya senang jadi benci. Sekalipun bagus umpama, jangan panjang-panjang. Yang sewajarnya aja. Khutbahnya aja ya maksimal 20 menit lah ya. Jangan sampai lebih. Jangan sampai lebih 20 menit. Jangan sampai lebih. Kalau bisa 15 menit. Khutbah pertama. Jadi semuanya jadi apa salatnya jadi apa? 30 menit. Kenapa? Karena setelah itu ada orang sembahyang Jumat. Jadi setelah itu ada orang salat Jumat. Kan banyak orang-orang kerja di kantor. Ya. Kita dengar di sini jam 1 baru rapi. Khutbahnya jam 1 baru rapi. Orang udah masuk kerja. Itu jangan begitu. Menyakiti orang. Yang terlalu panjang. Ada juga yang mengatakan itu putus. Ya, ya. Ada juga yang mengatakan. Tapi hemat saya enggak masalah sepanjang itu nasihat sekalipun panjang nasihatnya itu enggak masalah. Iya, enggak memutuskan sepanjang itu nasihat. Tapi itu enggak bagus. Walaupun enggak apa-apa memang enggak bagus. Kenapa? Mengganggu orang. Ya, mengganggu orang. Ya, khutbah Jumat panjang, terlalu panjang. Ya, sampai 1 jam kurang seperempat. Ya, belum sembahyangnya. Jangan sampai begitu, terlalu panjang. Ada yang sampai jam 1 baru selesai. Jam 1 kurang sedikit baru selesai. Ini enggak bagus, terlalu panjang kayak begini. Belum tentu. Apalagi kalau dilambari dengan nafsu. Sekalipun bagus, tapi di situ ada nafsu. Maka enggak manfaat. Ya khutbah, tapi ada nafsu di situ. Sedikit, ya, tapi menyentuh. Ini manfaat, insya Allah. Jangan juga kemangatan sedikit juga, jangan juga. 15 menit dah cukup itu 15 menit. Ya, 15 menit cukup. Khutbah 15 menit cukup. Ya. Ya mungkin kalau Idul Fitri agak lama, mungkin senang kali orang agak lama gitu ya. Setahun sekali ya. Tapi kalau Jumat jangan. Kalau Jumat jangan. Walaupun tadi saya katakan sepanjang nasihat dia tidak memutuskan. Sepanjang nasihat dia enggak memutuskan. Tapi walaupun enggak mutusin, sebaiknya jangan panjang-panjang. Mengganggu orang beraktivitas. Ntar yang apa jamaahnya dikit-dikit ngeliat jam. Dikit-dikit ngeliat jam. Ini paham lah. Orang kalau ngeliat jam ya udah dah. Ya. Isyaratnya itu aja. Paham dah. Ya. Tapi kalau kita bertamu ya atau kita lagi ngaji. Kalau mau guru jangan begitu lagi ngaji.
bikin seperti betah gitu. Bikin seperti betah. Kalau ini kan enggak betah. Tapi memang kalau khutbah Jumat jangan panjang-panjang. Yang faqih itu adalah orang yang faqih pendek. Tapi pendek mengerti, bukan pendek enggak mengerti. Pendek mengerti. Berbobot. Oh, masyaallah. Khutbah itu harus apa? Harus yang bagus dan tegas. Nabi kalau berkhutbah, Nabi kalau khutbah ya digambarkan matanya sampai merah, mukanya merah. Berarti apa beliau? Tegas. Khutbah begitu Nabi. Jadi Nabi kalau lagi khutbah tegas, tapi kalau lagi biasa, biasa aja. Iya. Saya kalau lagi khutbah gimana? Tegas sama. Lagi khutbah kita tegas. Begitu kalau khutbah. Nah, kalau lagi ngajar begini ya biasa aja. Tapi itu bukan apa namanya? Kalau saya bukan dibuat-buat, emang udah begitu. Emang udah begitu. Karena Nabi seperti itu. Jangan lemes, jangan. Harus tegas. Wa sayati annakhtilata annakhtilal almualati bainal majmu'ataini bi fi'li rak'atain. Wa sayati dan akan datang, ya. Anak tilalal mu'alati akan datang bahwa rusaknya mu'alat mainal mu'jumu'ata ini di antara dua yang terhimpun itu bi'fi'li rak'ata ini ukurannya lamanya itu dengan melakukan dua rakaat lamanya sampai segitu lama ukuran lamanya itu bisa membatalkan. Bal bahkan bi aqalli mujizin, bahkan dengan yang paling sedikit yang memadai. Jadi bisa kurang daripada itu. Fala yab'udu dabatu bihadza huna, maka tidak jauhlah oleh ukuran dengan ini di sini. Wa yakunu bayanan lil urfi, dan adalah ia menjelaskan bagi urufnya. Jadi yang kuat adalah itu uruf ukurannya. Ya, urufnya kira-kira sepanjangnya siapa tuh? Ya. Ya, umpama sekedar dua rakaat, lama ukurannya itu pemisahnya diam sekedar dua rakaat, nah itu bisa memutuskan. Wa sunnah li muridi'a il jumu'ati wa in lam talzamu guslun. Ya, habis ini. Wallahu a'lam bishawab.